Saya Aldo Setiawan dengan NIM 3151701111. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya yang berjudul iSoul House yang berangkat dari isu pencemaran udara di daerah Pancoran. Jadi konsep utamanya dari bangunan ini adalah bangunan yang isolated atau diasingkan dari lingkungan sekitarnya yang dikelilingi oleh hutan-hutan, bisa dilihat dari videonya. Jadi udara yang masuk ke dalam rumah ini menjadi lebih steril dan lebih baik. Di sini kita bisa lihat dari ruang tamunya di teras utama itu juga terbuka, jadi udaranya bisa masuk lebih baik. Di sini kita bisa lihat garasi itu terpisah dari bangunan utamanya. Itu juga karena garasi itu juga salah satu penyebab polusi udara terbesar di dalam rumah. Di sini kita langsung ke teras keluarga. Teras utama keluarga, dan di sini adalah area servisnya, ada tangga lingkar ke arah area cuci jemur di lantai duanya. Di sini adalah area outdoor dan juga dapurnya juga terpisah, terletak outdoor supaya asap yang timbul dari masak-masak itu juga dapat keluar langsung. Jadi udara lebih baik di dalam rumah juga. Oke, ini kita kembali lagi ke sudut awal dan juga kita akan masuk ke dalam beberapa interior yang ada di dalam rumah ini. Ini adalah ruang tamu yang utamanya. Tadi kita bisa lihat kalau ruang tamu ini terletak langsung di sebelah teras utama yang tadi ada garasinya. Di sini juga saya membuat indoor garden sebagai jantung dari rumah ini, terletak benar-benar di tengah. Di atasnya juga ada void dan juga langsung skylight di atasnya. Selanjutnya ada ruang kerja, ini saya buat tadi di depan kolam juga, ruang kerja utama. Di sini juga ada second skinnya. Di sini adalah tangga utama yang menghubungkan dari lantai 1 ke lantai 2 langsung ke ruang keluarga. Oke. Di sini adalah ruang keluarganya, terletak di samping langsung ada second skin juga di bukaan kaca sebelah samping situ, bisa dilihat juga. Dan ini adalah kamar tidur utamanya untuk suami istrinya di atas, kamar anaknya juga di lantai ini, dan juga ada kamar lansia di lantai bawah. Ini adalah kamar mandinya. Kamar mandi di kamar utama. Mungkin segitu saja. Sekian dan terima kasih.